Lampu Negara, Datuk Seri Najib mengumumkan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang telah diwartakan semalam setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V. Akta untuk anti berita palsu ini telah pun diwartakan dan alhamdulillah saya rasa dia adalah baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Sepenuhnya kita menyokong penuh untuk menghujat undang-undang baru seperti ini kerana kita berpendapat undang-undang ini mampu untuk melindungi kita, Malaysian yang Akta Anti Berita Tidak Benar bakal dimasukkan seperti mana yang dijanjikan di dalam manifesto Pakatan Harapan sebelum ini. Menteri Komunikasi. Undang-undang RUU bagi memasukkan Akta Anti Berita Tidak Benar diluluskan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. RUU itu diluluskan setelah dibaca kali ketiga di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Muhammad Arif Mat Yusof dan mendapat undian majoriti. Keputusan undian yang bersetuju 92 susut satu mata, yang tidak bersetuju 51 susut dua mata. Keputusan Akta 803 atau Akta Anti Berita Tidak Benar AATB 2018 merupakan undang-undang yang digubalkan oleh kerajaan bagi menangani isu yang berkaitan dengan penyebaran sesuatu berita tidak benar yang mampu mengancam keharmonian masyarakat. Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 dibentangkan di Parlimen pada 27 Mac 2018 sebelum diluluskan pada 2 April 2018 dan telah diwartakan pada 11 April 2018 dan merupakan undang-undang terakhir yang digubalkan oleh kerajaan sebelum Pilihan Raya Umum PRU ke-14. Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 ini telah dimasukkan selepas PRU ke-14 berikutan kekalahan Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Akta Anti Berita Tidak Benar AATB 2018 mengandungi 14 seksyen bertujuan untuk memperkatakan tentang berita tidak benar dan perkara berkaitan. Mengikut huraian kepada akta ini, perkembangan pesat teknologi telah menjadi kebimbangan global dan semakin serius sehingga menyentuh orang awam sehingga memerlukan kawal selia yang lebih tegas. Akta ini telah mendapat liputan yang luas kerana kesan sabitan terhadap kesalahan menerbitkan atau menawarkan berita tidak benar adalah sangat berat, iaitu boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun. Selain itu, jika kesalahan itu dibuat secara berterusan, denda tidak lebih daripada RM30,000 boleh dikenakan bagi tiap-tiap hari kesalahan itu dilakukan selepas sabitan. Berita tidak benar telah ditafsirkan sebagai apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang sebahagiannya atau keseluruhannya adalah palsu, sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea. Manakala penerbitan pula ditafsirkan sebagai termasuk apa-apa penerbitan bertulis atau yang serupa dengan penerbitan bertulis atau salinan atau penghasilan semula secara substansial penerbitan itu dan apa-apa penerbitan yang dihasilkan secara digital, elektronik, magnetik dan mekanikal atau replikasi substansial penerbitan itu. Ini bermakna apa-apa penerbitan melalui media sosial seperti Facebook dan aplikasi WhatsApp juga boleh dikenakan penawaran. Melalui Akta Anti Berita Tidak Benar AATB 2018 telah memperuntukkan bahawa sesiapa yang mengadakan, menawarkan, menerbitkan, mencetak, mengedarkan, mengelilingkan atau menyebarkan apa-apa berita tidak benar atau penerbitan yang mengandungi berita tidak benar boleh disapikan atas kesalahan tersebut. Mahkamah juga diberikan kuasa untuk memaksa kesalahan itu untuk memohon maaf terhadap orang yang disentuh itu dan jika enggan maka boleh dikenakan hukuman membina mahkamah. Akta ini juga memperuntukkan kesalahan bagi orang yang bersubahat dalam membuat penerbitan itu dengan memberikan bantuan kewangan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Akta ini juga meletakkan kewajipan kepada mana-mana orang yang mempunyai milikan, jagaan atau kawalan terhadap penerbitan tidak benar itu
untuk menghapuskan penerbitan itu secara serta-merta dan sesiapa yang tidak melaksanakannya boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 dan denda tidak lebih RM3,000 sehari selepas sabitan selama kesalahan itu berterusan. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Ia merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar yang dianggap penting bagi pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Kini, Perlembagaan Malaysia mengandungi sebanyak 183 perkara yang tergolong dalam 15 bahagian. Antara kandungannya menyebut mengenai kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, bentuk dan tugas yang di-Pertuan Agong, Parlimen dan Kabinet. Perlembagaan Persekutuan dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Hal ini diambil kira bagi merealisasikan cita-cita mewujudkan sesebuah negara demokrasi dan adil untuk semua pihak. Beberapa perkara telah diletakkan sebagai peruntukan utama dalam perlembagaan seperti kewarganegaraan, agama, bahasa, kedudukan istimewa orang Melayu dan termasuklah kebebasan hak asasi. Hak untuk bersuara, berekspresi atau mengutarakan pandangan sememangnya telah terpelihara. Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan bahawa setiap warga negara berhak ke atas kebebasan bercakap dan bersuara. Kebebasan ini banyak membantu dalam melindungi hak masyarakat awam dalam mengekspresikan pandangan masing-masing dalam konteks pendedah peradaban masa kini. Kebebasan bersuara tidaklah memberikan jaminan mutlak kepada warga negara untuk menggunakan hak tersebut secara sembrono kerana kebebasan itu juga mempunyai had atau sekatan yang diperuntukkan di bawah perkara 10-2. Parlimen boleh mengadakan undang-undang bagi mewujudkan sekatan yang didapati perlu dan mustahak demi kepentingan keselamatan persekutuan, hubungan persahabatan dengan negara luar, keteraman awam untuk melindungi keistimewaan badan legislatif atau untuk mengelakkan penghinaan terhadap mahkamah, fitnah atau perbuatan menghasut untuk melakukan sesuatu kesalahan. Tujuan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 juga digubalkan untuk menjaga kepentingan awam dan melindungi rakyat daripada menjadi mangsa penyebaran berita palsu. Antara sebab-sebab utama kerajaan memperkenalkan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 adalah seperti berikut. Yang pertama, menangani masalah penyebaran berita tidak benar. Sejak kebelakangan ini, Malaysia sentiasa berhadapan dengan pelbagai cabaran kesan daripada penyebaran berita tidak benar yang bukan sahaja mengelirukan masyarakat, malah boleh memberi ancaman terhadap keselamatan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara. Sehubungan dengan itu, Akta Anti Berita Tidak Benar telah digubal oleh kerajaan bagi mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, mencegah budaya penyebaran berita tidak benar. Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 ini juga berunsurkan pencegahan deterrence bagi memberi mesej yang jelas bahawa setiap individu hendaklah bertanggungjawab terhadap perkongsian maklumat yang benar dan sihat. Dan yang terakhir sekali, memastikan hak kebebasan bersuara diamalkan dengan penuh tanggungjawab. Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 ini digubal selaras dengan punca kuasa bagaimana yang diperuntukkan dalam Perenggan Kurungan A Fasa 2 Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Akta ini bertujuan untuk melindungi orang awam daripada lambakan berita tidak benar dan pada masa yang sama bertujuan untuk memastikan hak kebebasan bercakap dan bersuara di bawah Perlembagaan Persekutuan dirahmati. Terdapat banyak pihak yang membuat penilaian terhadap Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Ini termasuklah golongan profesional yang memberi pandangan terhadap akta tersebut. Pelbagai reaksi masyarakat berhubungan kewujudan Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Menurut penganalisis politik yang juga pensyarah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa, UIA, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud
pada tahun 2018 berkata mungkin terdapat pihak yang terlepas pandang akan kebebasan bersuara dengan berekspresi yang termaktub dalam perkara 10 dalam kurungan 1 kurungan A Perlembagaan Persekutuan yang sebenarnya memang mempunyai had tertentu. Selain itu, pakar komunikasi dan media Dr. Muhammad Khairi Ahmad pada tahun 2015 berkata bahawa Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak ada pada mana-mana akta berkaitan dalam menangani berita palsu sebelum ini. Maka ini merupakan anjakan proaktif, wajar dan seiring dengan transformasi negara. Selain itu, tokoh politik negara tidak terlepas daripada memberikan pandangan terhadap Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Sebagai contoh, Presiden Parti Islam Semalaya, PAS, Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, ia sebagai melihat kepada situasi hari ini yang banyak sangat perkara yang bohong dan fitnah disebarkan media massa, khasnya media sosial. Walaupun ada kemungkinan berlaku salah guna pada akta ini, namun PAS melihat dari sudut pandangan kesan positif bagi mendidik rakyat. Pada masa yang sama, Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu, Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak telah memberi penjelasan terhadap langkah kerajaan untuk mengubal Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 yang mana beliau berkata apabila pembohongan diulang terlalu banyak, orang boleh percaya ia benar. Ini adalah penyakit berita palsu yang menjejaskan dunia secara global. Bukan hanya di Malaysia, kebenarannya tidak subjektif. Ia perlu tepat dan disokong dengan bukti yang disahkan benar. Jika tidak, ia akan menjadi tuntutan dan tuduhan semata-mata. Dengan tiada bukti, setiap orang harus memahami konsep ini supaya mereka tidak mudah disesatkan oleh berita palsu. Oleh sebab yang demikian, kerajaan telah membuat keputusan untuk mengadakan suatu undang-undang baru bagi menangani isu berita tidak benar. Menurut Mukrismat Rus 2018, bekas Timbalan Pendawa Raya dan kini berkhidmat di Pusat Pengajian Undang-Undang Universiti Utara Malaysia UUM berkata, Akta Berita Tidak Benar 2018 mendefinisikan berita tidak benar dengan merangkumkan apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang sebahagiannya atau keseluruhannya palsu sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk yang lain boleh menggambarkan perkataan atau idea. Skop definisi ini cukup besar dan samar. Prinsip kedaulatan undang-undang, rule of law, menuntut kepada peruntukan undang-undang yang jelas dan difahami oleh masyarakat. Bahkan amat sulit untuk mahkamah merumuskan sama ada sesuatu maklumat atau kenyataan sebagai palsu secara muktamad. Bagaimanapun, Hafiz Marzuki 2018, wartawan penyiaran berkata dari segi perundangan, akta itu perlu dalam era media sosial. Namun ia menjadi kebimbangan bagi pihak media kerana di Malaysia terdapat banyak dakwaan yang dibuat pelbagai pihak. Sebagai media, tugas kami adalah melaporkan, tetapi ada kalanya sukar untuk mendapatkan pengesahan daripada kedua-dua pihak. Tidak kiralah pihak yang mendakwa atau didakwa, apa yang dipersoalkan ialah bagaimana mekanisme penentuan sama ada berita itu benar atau tidak benar. Pada pandangan pembangunan ini sama dengan pandangan Iswari Palan Sami 2018 yang merupakan wartawan kanan Melibin yang berkata antara kampanye risiko penarikan semula berita yang tidak dikatakan tidak benar akan berlaku apabila seseorang tidak suka di berita itu dan ianya diturunkan. Maka dia boleh ke mahkamah dan meminta hakim untuk mengeluarkan perintah penarikan semula berita secara cepat tanpa dihadiri wartawan atau syarikat media yang menerbitkan berita ini. Ini membawa maksud hakim harus membuat satu keputusan bahawa berita itu sama ada benar atau tidak
yang hanya berdasarkan pandangan si pengadu tanpa mendengar pandangan wartawan atau syarikat media yang berkenaan. Selain itu, terdapat beberapa ahli politik yang telah mengkritik anti berita tidak benar 2018, seperti yang terlihat ada yang pernah kita dengar adalah melalui Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang mana pada ketika itu beliau merupakan ketua pemakan, iaitu yang dia menjelaskan bahawa ia anti berita tidak benar ini akan menyebabkan pelbagai jenis berita yang mudah ditafsirkan oleh pihak berkuasa sebagai berita tidak benar, dan akhirnya ianya akan membawa kepada akan menghukum rakyat dan ataupun rakyat ni mudah dikenakan tindakan. Kenapa? Kerana terperangkap dengan tafsiran berita palsu yang tidak berapa jelas. Ia adalah kebimbangan yang diutarakan oleh Datuk Seri Wan Azizah lah pada ketika itu, di mana melalui akta ini pihak berkuasa ada kemungkinan akan menyalahgunakan kuasa yang mereka ada. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai potensi untuk menjadi maju. Sudah pasti Malaysia ini memerlukan satu undang-undang khas untuk membendung masalah penyebaran berita palsu. Hampir setakat kini dianggarkan lebih kurang 43 juta rakyat Malaysia memiliki telefon bimbit, manakala 18 juta lagi memiliki akaun Facebook ataupun media sosial. Tanpa menafikan kepentingan telefon bimbit dan media sosial, kesan penggunaannya mampu untuk memberikan impak yang negatif kepada individu, seseorang individu tersebut. Bukan hanya individu, ia juga mampu untuk memberi kesan negatif kepada masyarakat, seterusnya kepada negara. Ini kerana penyebaran berita palsu ini juga berkeupayaan untuk mengancam keselamatan dan merencatkan pertumbuhan ekonomi negara. Okey. Di Malaysia ini juga terdapat banyak undang-undang yang boleh digunakan untuk mengekang masalah penyebaran berita palsu. Seperti kita lihat di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan pada tahun 1984. Khususnya Akta Fitnah 1957, kemudian Akta Hasutan 1948, yang mana telah disahkan pada 1969. Selain itu, Kanun Kesesaan, iaitu membabitkan fitnah jenayah, serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Pencegahan Khas SOSMA 2012 juga boleh digunakan untuk mencegah penyebaran berita palsu ini. Walaupun demikian, akta-akta yang saya sebutkan di atas adalah perlu untuk disemak semula. Contohnya dari segi hukuman selaras dengan peredaran masa, supaya ianya selaras dengan peredaran masa lah. Okay, namun, akta yang baru yang lebih khusus undang-undang anti berita tidak benar ni adalah penting bagi mengekang kelestarian penyebaran berita palsu dan maklumat palsu di negara ini. Walau bagaimanapun, pelaksanaan akta tersebut perlulah dilaksanakan ataupun digubal dengan sebaik-baiknya. Kemudian adil dan telus, supaya atau maksud tujuan sebenar pembentukan akta tersebut tercapai dan disokong oleh rakyat Malaysia.